Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sepil ya, Cak. Lho, doroku sing tak gawe hiburan, yang tak pakai untuk hiburan, tren jauh. Ini ibunya Jetmatic Traflusur, bapaknya TGA. Ini udah pulang. Sudah 2 hari pulang ya. Lagi tak sepil ini sekarang. Oh ya. Nah, ini judulnya. Ini judulnya. Tak sepil ya, Doro ya. Kemarin tak lepas di pasar Jetis Mojokerto. Nah, markas Plusur Mojokerto di sini berapa kilo saya enggak tahu. Yang penting burung ini terus tak pakai hiburan untuk tren jauh. Inginnya saya lepas sampai Jombang Kota. Oke. Biar punya rekor di sini, nanti bisa saya kembangkan. Oke. Oke, ini burungnya, Cak. Tak sepil ya, Doro ya. Oke. Oke, burung markas Plusur. Nanti suatu saat selalu bikin aksi di sini, di markas Plusur, Desa Gadung, Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik. Setiap waktu, setiap tahun selalu punya aksi. Oke. Untuk hiburan diri saya sendiri, juga teman-teman saya. Oke, salam syukur selalu. Oke, ini burung saya yang tak lepas di Mojokerto pasar Jetis pulang kemarin ya. Ini tak spill, ini khusus untuk hiburan lepasan jauh. Memang saya sudah niat ingin tak buat hiburan untuk kanal YouTube saya, juga untuk saya sendiri, juga untuk teman-teman, juga untuk fan-fanku ya. Burung saya banyak sekali ya. Kalau untuk aksi markas Plusur ini, saya sudah melatih 10 ekor ya. Ini 9 jantan, 1 betina putra gudang garam. Tapi semuanya belum bisa saya buktikan karena ini masih tahap pembelajaran ya. Biasanya markas ini kalau sudah lot, jembatan tol lot sendiri melip, saya tiap hari bisa bikin video ya. Jadi semuanya butuh proses, butuh waktu. Kalau cuma berkomentar itu sulit. Kadang teman tuh berkomentar, burung nggak bisa 12. Nah, burungmu bisa. Nah, kalau saya jawab gitu gimana? Burungmu mana? Bisa nggak 12? Nah, jangan bicara burung 12-12 ya. Kalau cak pakai Plusur melihat burung melip tanpa rintangan, curut, itu sudah mata cak pakai Plusur sudah sering lihat di pertarungan kelas berat, kelas nomor 1 di Kapasari dulu, di Ploso, terus di pinggir-pinggiran, di Pakisbong, di pinggir-pinggiran sini sudah biasa. Nah, tapi tak bahagia sendiri merawat burung hidup di bawah tower seperti ini, turunnya itu deg-degan. Jangankan saya, tamu-tamu saya, pelanggan saya aja kalau saya ngetes deg-degan. Pernah nabrak itu sampai putus jadi 2, langsung mati. Mau dibeli nabrak mati. Wos. Itu ya. Nih, tak jawab komentarnya. Saya sudah melatih, saya butuh waktu. Ya, ini ada Jetmatic, ada Sokol, ini trak Plusur semua ini. Oke. Ya. Saya butuh waktu untuk menjadikannya
Jadi melatih burung itu tidak sehari dua hari kawan, lama prosesnya. Nah, kalau ingin punya burung yang benar-benar berani turun, soalnya burung berani turun itu tahu tempatnya turun dia gitu loh. Apalagi seperti ini kawan, ini yang tasnya markas bus ini full rintangan dari arah mana saja, ini burung itu nembus kabel ini. Saya aja udah berpuluh-puluh tahun ngeri kalau melihat burung saya turun gitu ya. Jadi nasib orang itu tidak sama, semua punya nasib sendiri-sendiri. Kenapa kok Cak Bagio Plusur punya rumah ini? Saya mampunya di sini, mampunya punyanya di sini. Oke, ada kilat ya. Saya diberi Allah itu, Tuhan itu tempat di sini. Nah, saya syukuri bagaimanapun. Jadi saya bisa terkenal karena rumah saya ini banyak kabel ini. Burung-burung saya itu aksinya di kabel-kabel ini. Oke, saya buatkan video ini. Nah, biar paham ya, nasib orang nggak sama. Nasib orang punya rezeki dan derajat sendiri-sendiri. Oke, sekali lagi, kalau Cak Bagio Plusur melihat burung bertarung meliput padang itu biasa, saya udah sering dari dulu di mana-mana. Tapi kalau melihat burung seperti ini, burungnya teman kabel ini kayak di Brown itu, ngeri saya. Was-was kalau nabrak itu loh. Namanya burung merpati itu kalau sudah turun enggak ada rime gitu loh. Oke. Ini sudah sore, keadaan mendung, saya nggak bisa ngelatih karena ngelatih burung itu harus waktunya terang. Waktunya itu nggak ada halangan, baru kita bisa melatih. Nah, kalau seperti ini burung tinggal kasih makan, tidur udah. Oke, sekian dulu vlog dari Cak Bagio Plusur. Ini saya tak spill burung-burungku ini, nanti tak latih semua ini yang ada, sudah tak ada tak tanda-tandai yang dilatih-latih itu. Oke, salam kur selalu.